Alhamdulillah. Hari ni kelas kita 20 hari bulan Julai 2019. Kita run 2 kelas sekali. Ni kelas nombor 1, kelas single phase. Ada 7 peserta. Siapa yang tak faham tadi? Siapa yang tak faham? Macam apa yang tak faham? Macam mana? Macam tu, cut out. Oh, cut out. Okay, tanya Amy eh. Amy, tunjuk kat ni. Okay, ni barang kita baru beli, banyak beli. Ah, ni cut out je. Ah, ni kat apa dia pakai? Ah, minta di sini. Okey. Sekarang tengah pasang meter Cik Abi. Ah, tengah belajar pasang meter. Cik dari mana, Cik? Pontian, Johor. Oh, Johor. Ya Allah, jauhnya. Oh, hari Johor lah seorang. Pontian, Johor. Okey. Kami ya, okey. Cik dari mana, Cik? Kuala Selangor. Kuala Selangor. Cik dari mana? Penang. Penang? Penang kat mana? Penang kat... Penang sama juga. Ya? Pasal Mokat juga. Oh, okey. Boleh join dengan Penang lah. Eh? Okey. Jom, kita nak pergi dekat... satu kelas satu lagi. Jom, game. Okey, jom. Ikut. Motor ke nak naik kereta? Mana-mana ni? Motor boleh. Motor boleh. Naik kereta lah. Motor boleh. Alright, masuk. Alhamdulillah. Kita nak pergi dekat kelas satu lagi ya. Kita ada 2 kelas. Dulu kita ada 3 kelas. Dekat Shah Alam pun kita ada kelas. Tapi kelas tu dah kurang sambutan, jadi kita tak buat lagi lah. Kita dah tak buat dekat sana. Sekarang semua dekat Port Dickson. Hanya ada 2 kelas. Kita nak pergi dekat kelas satu lagi, kelas 3 phase. Cleaner saya. Kak, akak free tak hari ni? Free tak petang ni? Taklah, biar-biarlah kak free. Besok petang boleh. Minta akak tolong kemas office 2 tingkat. Uh-huh. Office 1 tingkat, lepas tu klinik. 3 sekali. 3 sekali. Ah, akak budak-budak ni ada. Akak minta kunci kat dia orang. Okey. Okey. Alright. Abang tak sihat. Abang nampak demam. Demam. Yalah. Okay. Pakai ubat agak. Terima kasih. Okey. Okey, tu cleaner saya. Bagus. Sangat bagus. Okey tuan-tuan, cleaner tu warga Indonesia. Tapi income sebulan saya rasa 3-4 ribu juga sebulan income. Kerjanya cleaner saja. Kerjanya pergi rumah orang buat servis mengemas rumah saja. Susah saya nak, dulu senang nak dapat, sekarang susah saya nak dapat booking sebab customer akak ni satu hari cukup ramai. Jadi orang Indonesia pun boleh buat duit ribu-ribu dekat Malaysia. Anda yang orang Malaysia yang ada IC biru, belajar sampai SPM, belajar sampai diploma, degree, sijil, tak boleh buat duit 3-4 ribu sebulan. Aduh, malulah. Okey, jom kita masuk. Alhamdulillah, men. Saya tunjuk, nak tunjuk pokok limau kita. Okey, ni pokok limau kita dah keluar. Dekat sikit. Ini besar. Alhamdulillah, ni pokok limau kita dah berbuah. Tak lama lagi boleh jual lah. Jom. Assalamualaikum. Okey, ini kelas 3 phase. Ini kelas yang lebih advance lah, lebih tinggi level dia. Ini Cikgu Nas. Cikgu Rock kita. Cikgu Nas, abang satu kita. Sejuk sikit. Masa. Ni muscle. Cakap muscle ni ha. Sadu, tuan-tuan. Keras. Okey, alhamdulillah sekarang kita tengah belajar pasang meter. Okey, cik di mana, cik? Dari Melaka. Melaka kat mana? Batu Berendam. 31 bulan kita ada job kat Melaka. Pasang TV. Cik ambil advance, Expert. Expert.
Nas, bosakkan beli cik ni saya menangis eh. Okey. Dia nak 6 jam pun siap. Alright. Okey, cik dari mana cik? Dari Sarawak. Sarawak? Okey, ni Cik Abdullah dari Sarawak. Panas sikit cik Abdullah. Gambar orang Sarawak tengok ni. Sarawak dah. Kat mana cik? Cik. Kucing Sarawak. Cik Abdullah ambil cerita yang sebentar eh. Nas. Yes. Cik Abdullah punya kau kasih gigit. Dia nak 8 jam. Oi, boleh. Dia nak sampai nangis. Tak boleh settle. Eh? Jangan kasih lulus. Okey. Ni cik siapa ni cik? Hafi. Cik Hafi. Dari mana? Dari Kedah. Kedah. Ada dua orang Kedah. Nah, ada dua Kedah ni kan? Ha, dua orang. Kedah dua orang. Seorang seorang Pinang. Dua seorang Pinang orang Kedah. Ha, okey cik Hafi, cik Hafi ambil advance kan. Okey cik Hafi. Buat kerja baik. Tak faham tanya saya lah ataupun dengar saya. Eh? Okey cik Hafi buku. Okey tuan-tuan, pinjam kan tuan-tuan eh. Tuan-tuan, saya pinjam. Okey, dekat sini kita yang datang sini majoritinya zero, zero knowledge. Tapi dalam masa kurang 5 hari boleh sampai expert. Dalam masa kurang 3 hari boleh sampai pandai wiring. Satu rumah, satu banglo. Kita guna, kita ajar guna modul kita. Guna modul kita. Buku ni saya tulis sendiri, ni gambar saya, ni nama saya. Okey, ni buku single phase. Buku single phase, belajar untuk rumah-rumah biasa pakai buku ni. Kalau nak belajar buat wiring banglo, kedai, pejabat, troubleshooting, buku ni lah, ini buku 3 phase. Okey, insyaAllah dekat sini semua student-student kita mudah untuk faham, mudah untuk pandai sebab kita ada teknik pembelajaran kita sendiri. Kita gunakan buku yang kita tulis. Okey, kita review sikit dalam dia. Bagi lengkap buku ni, memang lengkap. 90% ilmu pendawaian elektrik dalam ni. 10% lagi kena datang sini lah. Okey. Tu dia. Okey, ni buku 3 phase. Kita review sikit. Okey, ni lebih lengkap. Ada troubleshooting and repair eh. Okey, tak nak tunjuk banyak. Jika tuan-tuan nak beli, ada harga promosi. Sekarang ni, harga asal dia adalah ni, harga asal dia, kalau tengok dekat sini, harga asal RM190. Tapi sekarang ada promosi. Promosi RM150 saja. Yang ini buku 3 phase, lebih lengkap. Harga asal dia RM270. Sekarang ada promosi RM170 saja. RM100 discount. Ini RM40 discount. Jadi sebelum promosi tamat, sila beli. Okey tuan-tuan, saya Muhammad Azri Rizal Aziman. Saya CEO Mahabayu Engineering. Saya pemilik seminar belajar wiring elektrik. Sekiranya anda ingin hubungi saya, sila WhatsApp 016-202-1427, 016-202-1427, atau Facebook Mahabayu Engineering, atau Facebook seminar belajar wiring elektrik, atau YouTube Pakar Elektrik. Terima kasih.